capek buat kerja tu. Makan-makan, perut dah lapar lah. Tamat. Kuranglah. Nanti saya akan hantar reporter kami yang terbaik untuk buat liputan. Nak hak kopi, thank you. Marah. You cover this. Kita menang, Yang. Kita menang. Ini, tengok ni. Apa ni? Bil peluru jantan. Chief, I ni news reporter. Takkan nak cover benda kecil macam ni? Tapi Mira macam mana? You ni kena tengok, semenjak masalah skandal husband you terbongkar, you dah banyak slack. This is make or break for you. So, siapa lagi ikut untuk Simon ni? Tu, your favorite photographer tu lah. Kalau tak cukup, kita pamus lagi ya. Ya. Ini kalau boleh tahan, toke ubat aku kuat. Dan yang ini kerja komen kot. Confirm-confirm lah taste dia macam janda tu kan? Nak-nak berjanda berhias. Dah memang rezeki kita ya. Tak sia-sia kita menang cabutan Harian Malaysia tu kan? Ya, abang rasa ini bakal honeymoon kita yang paling best ya. Apa hal si reporter tu mengenai dengan si Mamat Gorgeous tu? Tak payahlah, babe. Silap hari bulan kau yang kena spedo dia. Yang perempuan tu nak terjah siapa kat pulau ni? Myra. Terjah apanya? Dan last kali aku dengar dia yang kena terjah kot. Apa kes? Apa lagi? Suami scan dengan artis lah. Selamat datang. Saya Puan Rohaini dan ini suami saya Encik Aziz.
kami merupakan hos anda di resort ini. Dan ini Rainbow. Dia adalah ketua keselamatan di resort ini. Kalau ada perbahan, boleh bertanya dengan Rainbow. Dan itu, Mamat. Mamat merupakan pembantu saya. Kalau ada apa-apa, boleh tanya dengan dia. Dan yang tadi bawa bot tu, Encik Karim. Dalam masa 4 hari lagi, Encik Karim akan datang semula ke sini. Ambil anda semua kat sini, ya. Tahniah ingin saya ucapkan kepada anda semua kerana menjadi tetamu pertama di resort pulau ini. Yeah, hidup Pak Aziz. Silakan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni apa belerang banyak sangat ni? Takkan banyak ni je ke? Kau tak cari betul-betul ni? Ni je stok yang ada. Dah, jom. Bo, aku seorang. Tolonglah. Seekor binatang tadi. Encik Aziz. Ya, Encik Saiful, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam ni, Encik Aziz. Saya perlukan baby cot untuk anak saya. Ada tak? Cik ada buat tempahan barang tu. Tak ada. Saya minta maaflah Cik Saiful, saya tak dapat bantu. Baby cot tu termasuk dalam barang-barang yang kita perlu buat tempahan awal. Tak boleh langsung. Tempah lalu. Ini bukan baby cot ke? Tolong. Betul. Ayang, ada pun kan? Kau pandai buat suspend kan? Saja je bergurau. tapi ni bukan Cik Saipu punya. Tu awet yang kat sana. Wow. Bukan ada anak pun. Tak ada anak? Dia ada anak yang dia dokong tu, yang bermisai, yang berbulu tu. Itulah anak dia. Tu anak bukan awal dah. Tak maaf ya. Tangan sana sikit. Tapi kalau nak tolong angkat bolehlah. Tolong. Hai, berat jelah benda ni. Hai. Wei, kang katanya. surprise. Suka tak. Apa ni? Untuk kucing dia tu. Kau dah kucing tu, buatlah jadi kucing. Tak payah tak ada record. Tak ada bakul ke kotak ke. Ni nak bagi record. Cuba minum. Bagi record tu baby. Ya. Diam. Sabar, tenang. Biar abang handle benda ni semua. Ya, relax je, okey? Buat apa bekerja dekat office Wabi kalau abang tak boleh nak handle benda kecil macam ni? Relax, cool. Okey, you update status FB, Hai malah update pun, tapi tak ada line lah. Tengok tempat ni. Suku gila. You jangan complain, ya. Free tahu tak? Faham? Yang penting privacy. This is my card. Encik Tengku Mustafa Tengku Baharudin Hamzah. Panjang ya nama. Kalau tak nak yang panjang, yang pendek pun ada, boleh pakai juga. Mus. Tapi kalau nak yang panjang pun sedap sekali. Bunyinya lah. Awak perasan tak? Keliling resort ni ada pagar elektrik. Pagi elektrik? Ada? Kenapa? Cik Remy. Cik Aziz. Cik Mayra. Macam mana takat ni? Okey. Cantik resort ni. Tapi keliling resort ni ada pagi elektrik. Kenapa ya? Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri keselamatan resort kami. Kita tak nak bagi binatang buas masuk sini, kan? Patutlah. Macam mana Cik Aziz boleh dapat duit nak bina resort ni? Duit sendiri ke duit pinjaman? Duit sempadan saya sikit, kemudian saya campur dengan duit pinjaman bank lah. Tak rasa macam gamble ke nak buat resort ke tempat terpencil macam ni? Untung ke? Okey. Cik Aziz, apa kata nanti kita sambung interview formal tak? Boleh. Bila you berdua ready, kita aturkanlah. Enjoy.
Sekarang masa tak sesuai. Nanti masa interview, awak tanyalah Pak Puas. Kenapa suka sangat ni? Sukalah bang. Apa yang kita nak, apa yang kita impikan selama ni dah tercapai bang. Saya harap Mayra sukalah tinggal kat sini kan bang. Nanti dia boleh tulis yang elok pasal resort kita ni. Insya-Allah awak. Abang pun harap macam tu juga. Alah, kalau si Mayra tu dia tulis tak bagus. Kita tangkap je dia. Lepas tu kita kurungkan dia. Kita kurung dia kat sini. Lama-lama. Siapa ni? Takutlah saya dengar. Epok buat tetap boleh masuk. Padahal besar-besar enam ke jari itu. Cepatlah, woi. Buat bola ke apa? Jom. Privacy. Siap, Pak Cik. Ambil bola spare je lah. Ini bola baru ni, Pak Cik. Tak apa saya cari. Biar aja. Banyak lagi bola lain. Kalau macam tu pakai bola Pak Cik sajalah. Suka hati kau je buka pagar. Yang let's go. Seronok cuti ni kan. Nak tidur sama-sama. Rupanya tidur kat bawah. Eh awak ni. Awak jangan nak merungut pula eh. Ni semua pun salah awak tau. Eh. Apa hal salah saya pula eh? Yalah, awak janji nak ada baby cot untuk Amira. Tapi alah-alah tak ada. Awak mana saya tahu benda tu kena tempah dulu. Dahlah awak. Awak memang tak pernah nak ambil tahu pun. Cakap awak semua yang tak pernah betul. Wah, saya bukan sengaja pun. Awak tahu kan saya busy kerja. Tahulah kerja dengan YB itu macam mana. Semua kerja pun saya kena buat. Awak, orang ibu kerja juga. Tapi tak adalah sampai lupa dengan keluarga. Ambo orang sedap mulut awak cakap kan? Habis tu saya keluar pagi balik malam tu apa? Kerja penat-penat. Untuk kita lah, untuk family kita lah. Baguslah. Cakaplah kuat-kuat lagi. Ada satu resort di sini. Aduh. Putus tim betul lah. Tak kuasalah macam ni. Tak ada privacy langsung. Kenapa? Pak ni tak soundproof ke? Memang taklah. Tu suara budak melalak tu. Kita tak tahu kalau kita tak cuba. Betul tak? Mai. Kita akan test sama ada bilik ni soundproof ke tak. Okey, you keluar, you bagi tahu I apa yang you dengar. Thank you.
cakap nasi lemak kita 20 sen lah. Nasi lemak tu macam mana? Lin. Hmm. Saya rasa Pak Mus tu okey juga. Dia dah matang, kaya pun kaya. Tapi gelilah sebab dia gatal sangat. Geli pula. Kalau orang bagi duit, harap juga. Mulut. Whatever. Malam ni ada barbecue. Jumpa ke baju set cantik kita make up lepas malam ni cantik. Nak? Cuba ni sesama. Mandi sama-sama. Kenapa pakai warna ni? Tak ada warna lain. Kan Linda cakap pakai warna lain. Kenapa kucing kau gatal-gatal macam tuan dia? Kenapa dia macam tu? Bisa lah. Cik Mi, Cik Mi kena bagi baby cot tu kat saya. Tolonglah Cik Mi. Kebahagiaan saya bergantung pada baby cot tu tau. Kalau nak, bayarlah. Ah, ya, saya bayar. Berapa tadi? 200. Apa hal pula 200? 200 je. Jangan sekali-kali dekat dengan pagar elektrik ni. Bye, Bibi. Comelnya geram betul lah. Aku sangat panjang. You, kau pelan sikit lah tu. Nampak pula. Apa ni orang? Masalah dong semua ni. Tak apa. Malam ni Pak Mus akan eratkan silaturahim korang. Pak Mus akan bagi korang minum kopi peluru jantan. Strong. Jumpa, Cik. Terima kasih, Kak. Ya, minum sikit. Bos, minum bos. Cepat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya memang tak minum kopi. Pada malam ini kami akan Cepat. Tak apalah cik, tak tidur nanti. Di resort kami ni. Amai dulu. Mayra. Saya ada benda nak cakap dengan awak. Sudi tak awak jadi pasangan saya? Janganlah pucat muka. Pasangan mendat lah. Kejap lagi cara double ni. Tak apa. Setelah hari bulan ada yang buta nanti. Lagipun saya mabuk laut lagi lah. Okey. Wah, lagi sikit je. Kawan awak tadi tu suka awak. Hah? Tak adalah kawan dah lama dah. Oh, ya ke? Tapi saya nampak dia macam caring je dekat awak. Caring apanya tu tengok tu? Perempuan keliling minggang? Ya ke? Tapi saya tengok dia jadi setialah. Agaknya. Tapi entahlah, tak tahu. Tak nak tahu pun. Panaslah. Dah mula nak masuk waktu ni. Menjadi. Aku tidak perlu, siut. Yang bagi baby ni kat abang jap. Mira, Cik Mira, tolong jaga baby ni kejap. Hah?
Terima kasih, Cik Mairah. Yang. Tunggu abang je, Yang. Wow. Mara, ingat tak lagu ni? Kan sebelum awak kahwin tu kita selalu dengar sama-sama. Jenari? Kena jaga bibi. Mabuk awak dah baik dah? Baby macam alasan je. Semua benda saya ajak awak tak nak buat, kan? Terus terang awak ada masalah dengan saya ke? Yang tiba-tiba awak nak sensitif sangat dengan saya ni kenapa? Kalau saya tak nak main dat, saya tak nak main dat lah. Kalau saya kena jaga baby, saya kena jaga baby. Manalah saya tahu awak tak puas hati. Saya kena sign job ni dengan awak. Kau nak kemain-main lain ke, kan? Hei, Mimi ni tak ada kaitan langsung dengan awak. Ataupun saya. Ataupun sejarah kita. So, apa kata kalau kita buat kerja masing-masing and we just keep it professional sajalah. Okey. Hi, handsome. Hey. I boring lah. You teman ke I malam ni boleh tak? Okey. Nak privacy? Boleh juga. Jom, ikut saya. Encik Tengku Mustafa Tengku Bahruddin Hamzah. Ya, saya. Saya rasa kan, you macam kacak lah malam ni. Tapi saya tak tahulah kalau you kuat ke tak. You belum cuba, you belum tahu. Bila you dah cuba, you nak, 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 nak sampai saya kata tak nak, you nak. Gambar ni cantik. Eh, biasa. Subjek cantik-cantik lama. Subjek? Ai cantik tak? Cantik. Rasa kan? Malam ni ai nak cut you ketat ketat. Ketat ketat. Boleh tak? Tiba-tiba terasa ketat. Arelo, you boleh tolong ai? Tolong apa? Ai nak jadi subjek. Okey. I tahu tempat best. Tempat best? Kat mana? Adalah. In... Eh, diamlah. You kata nak privacy, kan? You... Apa you buat ni? Gila ke you? Eh! Jom, jom, jom. Jangan laju sangat. Saya takut. You ni tak venturelah. Eh, nanti ada apa-apa kan? Ah? You dalam hutan ni jangan cakap benda bukan-bukan, okey? Ya. Yang you dengar tak? Kau?
Apa tu? Yang itu di sini tau. Ha? Bunyi cara itu jumpa kat sana. Yang! Tu. Tunggulah. Jangan tinggalkan ai. Ya. Ya, ada jumpa pot romantik sangat. Ha. Tempat macam inilah baru privacy. Boy. Yang ke mana? Ular! Bodoh tau kayu ni. Kencing dah bibi ni. Kak Rohani, saya boleh tolong tengokkan bibi, saya tukar baju nanti saya datang balik. Akan hantar kat bilik Nana lah ya. Okeylah, terima kasih eh. Sama-sama. Rembo. Eh, masuk makan. Masalah besar. Kotak kawalan pagar elektrik itu dah rosak. Kau tak cuba baiki ke? Dah cuba dah. Tapi tetap tak boleh. Macam mana, bos? Belerang kat store tu banyak lagi. Banyak. Kau bawa semua sekali, taburkan banyak-banyak sikit. Ha? Dan menjaga. Pastikan dia tak masuk dalam. Ingat, Rembo. Jangan ada siapa pun yang tahu pasal perkara ini. Baik. Now this is news. Pertama, 2:15 pagi. Saya berada berhampiran sebuah punduk. Ada aktiviti yang agak mencurigakan. Apa sebenarnya rahsia Aziz di pulau ni?
dia pun marah. Tak payahlah hayun pisau tu macam nak bunuh orang. Ini bukan kerja aku ni, patut Mamat yang buat ni. Tak dengan perempuan mana dia menyundal tak ni. Hey, kalau aku dapat, aku patah-patahkan dia. Terima kasih. Okay. Mamat menyundal. Mamat tu, kalau nak buat perempuan, akak buat penuhi kesyukuran. Abang, abang tengok ke Mamat kat bilik bang. Kerja banyak ni. Dah tengok dah tadi, dia tak ada kat bilik, entah mana dia pergi. Tak apalah yang abang pergi kat tempat barbecue tu. Mungkin dia tengah kemaskan tempat tu kot. Embo. Kalau kau nak buat kerja, kau buat kerja betul-betul. Kau jangan takut dengan customer aku. Hey, bos. Marah pasal malam tadi kan? Saya... saya tak nak tahu. Saya cuma nak bagi tahu awak. Ada benda jadi kat saya semalam. Tapi saya tak berapa ingat. Saya dah rasa tak sedar hati kan dengan tempat ni. Remy. Remy, you nampak tak Amy dengan Sisi? Diorang tak baliklah dari semalam. Sekejap lagi balik tu. Mana pernah macam ni? Diorang selalu tak ada dengan saya. Insya-Allah. Siapa last jumpa dia? Pak Mus. Saiful tu punya pasal tau. Kalau tak, Fifi tak ada hilang. Fifi! Member dah serang lagi tu. Kita bila lagi? Ih, mengadalah, Sam.
Dengar BFFU tengah mengganas dengan Pak Mus tu. Belah, tak nak campur hal orang. Ah, tu. Member tu daripada semalam lagi tu memekik. Tak habis-habis lagi tu. Tapi tak dengar suara Amy pun. Tengah sibuklah tu. Pak Mus. Bagus tu Cik Aziz. Awak pergi dulu. Awak bawa dorang. Saya ada benda nak selesai sekejap. Mayra. Sekejap. Jangan risau. Jumpa kat lobi. Jumpa kat lobi. Lin. Kemalangan macam tu mana-mana resort pun tak dapat nak elakkan. Kami cuma boleh ambil langkah. Tak boleh nak elak. Macam mana ular boleh masuk dalam tandas? Saya tak pasti. Mungkin dia masuk ikut saluran pipe atau tangki najis. Okey. Macam mana ular boleh masuk dalam pipe? Bukankah Jazzy cakap clean resort ini pagar elektrik? Pagar tu rosak. Kotak sius terbakar malam semalam. Ha, Rembo. Kau dah baiki? Belum. Ni, Mama tak masuk kerja lagi. Eh, kan dari semalam lagi aku suruh kau baiki. Ha? Keselamatan tamu kita ini adalah tanggungjawab kau. Kau tahu tak? Saya boleh tolong tengokkan kotak switch tu. Kau boleh baiki ke? Sikit-sikit, bagi tengok dulu. Kau bawa dia pergi sana. Apa-apa hal aku kat office. Kita kena ambil peralatan. Boleh. Habis aku nak tolong saya cari Amy dengan Fee. Tak apa. You tunggu balik. Nanti kita cari Fee sama-sama, kan?
Ular sawah batik atau nama saintifiknya Python meticulatus adalah spesies yang ditemui di Asia Tenggara. Ular ini mahir berenang dan sering jadikan pulau-pulau kecil sebagai habitatnya. Pulau batik panjang ini adalah habitat ular sawah batik. Ular ini banyak terdapat di setiap ceruk pulau ini. Mereka amat ganas dan membahayakan. Mereka akan menyerang di kala mangsa leka. Sisi. Puluhan pekerja hilang di Pulau Batik Panjang. Kerja pembinaan terkendala sepenuhnya. Pulau Batik Panjang ketandusan makanan, ular di Pulau Batik Panjang boleh hidup jauh lebih lama kerana tiada pemangsa yang boleh mengugat mereka. Pemangsa paling bahaya adalah spesies ular itu sendiri. Terowong bawah tanah dibina dari jeti ke kawasan tapak resort. Setiap laluan dalam dibekalkan dengan bekalan elektrik. Dengan bapa dan anak, Syaril dan Umar cuba menghapuskan habitat ular di Pulau Batik Panjang. Aziz didakwa atas kehilangan dua pekerja di terowong. Dua pekerja hilang di terowong, misteri kehilangan mereka tidak selesai. Aziz bin Umar menyambung legasi bapa dan tidak takut ular. Mana Aziz bin Umar? Apa semua ni? Kenapa kau sanggup nak bahayakan nyawa semua orang? Mana tanggungjawab kau? Sabar, Cik Mahira. Tolong jangan apa-apakan suami saya. Puan, tolong jangan masuk campur, Puan. Okey. Okey. Saya mengaku saya yang bersalah, Cik Mahira. Tapi tolonglah. Saya cuma manusia biasa. Saya cuma mahu impian isteri saya jadi kenyataan. Bersara dan tinggal di resort ini. Saya cuma mahu isteri saya bahagia, Cik Mahira. Lagipun, saya cuba yang terbaik, Cik Mahira. Saya cuba yang terbaik untuk kawal ular-ular itu. Saya pasang pagar elektrik, Cik Mahira. Dekat sebulan saya duduk kat sini, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sebab tu saya yakin, saya pasti yang isu ular tu dah selesai, Cik Mahira. Okey. Aku tak nak dengar lagi dah alasan kau. Yang aku nak tahu, macam mana kita nak dapatkan bantuan untuk keluar daripada pulau ni. Ada. Dekat atas bukit sana, ada satu menara radio. Tempat bekas kem masa pekerja-pekerja nak siapkan resort ni dulu. Cik Mahira, kita boleh cuba guna radio untuk dapatkan bantuan. Saiful tahu guna radio tu? Tahu, saya kerja teknisyen.
Saya rasa baik kalau awak semua naik atas bukit itu. Selamatkan diri. Duduk dekat resort ni pun dah tak selamat ke, bang? Cik Marah, macam mana? Kita nak ke sana ke? Naik atas bukit tu, cuba dapatkan bantuan. Sementara terang lagi ni, saya akan tunggu Remy untuk cari yang lain-lain. Okey. Ya? Hati-hati. Okey. Tapi yang lain-lain tahu tak kat mana? Dah terbakar habis kotak switch tu. Kalau tak spare part, tak boleh repair. Spare part? Paling cepat Bu Karim sampai rusa nanti. Kita pun kalau kita boleh tahan sampai rusa. Apa dia? Banyak yang kau tak tahu pasal pulau ni. Itu belerang. Ula memang takut dengan belerang. Cik Mahira, cepat minum. Terima kasih. Bos. Mamat dah mati. Apa jadi? Mamat, bang. Dia kena telan ular. Mana lain? Mana lain? Saiful, Nana dengan baby dah naik atas bukit. Tapi tempat tu selamat. Tempat tu selamat kan, bang? Ya. Yang selamat. Lain mana? Yang lain. Cik Remy. Cik Mayra. Saya dah cari dah mengatakan tempat. Tapi dekat CCTV pun dia orang tak ada. Saya tak tahu. Saya tak nampak dia orang. Hah? Bos tak nampak Amy mati? Diam! Apa yang cakap ni, bang? Tak guna kau, Aziz. Aku enggak pastikan tadi siapa yang jejak kaki kat pulau ni. Cik Mahira, tolonglah. Jangan buat saya macam ni, Cik Mahira. Cik Mahira. Saya merayu dengan Cik Mahira. Tolonglah. Tolonglah Cik Mahira jangan musnahkan impian saya. Tolonglah. Tolonglah jangan buat begitu, Cik Mahira. Benda tu lapar kau orang tahu tak? Lapar! Ha? Daripada aku mati, lebih baik kau orang yang mati. Hajar! Kau orang yang paksa aku buat macam tu! Astagfirullahaladzim, bang! Sabar, bang! Saya tak nak abang masuk penjara lagi. Abang! Sayang, resort ni adalah masa depan kita, wah. Ya Allah, bang! Ini peluang kita yang terakhir. Ini peluang kita terakhir. Abang tak nak jadi macam ayah abang, macam bapa. Datuk abang! Abang! Resort ni, bang. Saya tak apa. Kita boleh lagi selamatkan resort ni. Kalau tak ada siapa-siapa keluar daripada sini, takkan ada siapa pun dapat tahu. Masa ingat kau bodoh. Kau ingat kalau kita tak balik pada Simon ni, tak ada orang cari kita orang ke? Tak ada. Tak ada orang cari kau orang. Kau orang tahu sebab apa? Sebab kau orang dah mati. Bok Karim. Karam. Karim tak akan buat macam tu. Karim akan buat macam tu. Dan kau akan bunuh dia lepas itu. Ya Allah! Fikirlah. Kalau Karim mati, dia kau seorang yang tahu. Ya. Yang kau juga dibunuh. Bodoh! Ya Allah! Ah!
Maira! Awak buat apa sini? Kita kena keluar dari pulau ni. Ya, kita kena selamatkan yang lain-lain dulu. Awak nak cari awak ke mana? Kita tak kenal semua nak matilah. No, we don't know that! Yang saya tahu, Nana, Saiful dengan Bibi dah atas bukit. So, we have to go there first. Nana, Zubo! Nana! Awak tahu pakai tak? Awak tak nak pergi tak apa, saya tak paksa. Habis itu? Takkan saya nak bagi awak pergi seorang? Bang, Maira dengan yang lain tak sampai lagi pun. Itulah. Sekejap lagi dia sampai kau, Yang. Yang, awak tunggu kat sini sekejap. Saya nak pergi depan tu. Cik lain kau ada. Tunggu sekejap, eh. Tunggu abang kat sini, ya. Nak pergi mana-mana tau. Lari tak ada. Senyum tak ada. Jalan mati. Ah!
Jangan! Kita kena gerak! Nak gerak mana? Depan tu tak ada jalan dah! Cepat! Sana! Jom! Yang tahan sikit, Yang! Jom, Nana, jom! Yang tahan! Jom, Nana! Sikit lagi! Amy, kau kena tolong selamatkan anak bini aku, Amy. Amy! Kita kena keluar dari sini sekarang. Cepat! Mara, dah tak boleh gerak ni. Yang! Dengar cakap Abang. Pergi. Selamatkan diri. Awak? Amira perlukan salah seorang daripada kita. Sayang janji. Dengan Abang, saya mesti selamat. Janji. Mara, tolong selamatkan anak bini aku ni. Cepat, Mara. Jom, Nanan. Jom. Jom. Nana, kita keluar sama-sama. Okey? Saya dah. Tak boleh. Mayra, saya dah tak teraya untuk pergi jauh lagi. Masakan Amira buat dalam anaknya sendiri. Boleh. Janji. Janji, saya akan dapatkan bantuan nak pastikan korang keluar dari sini. Pergi! Mara, biar betul masuk tempat gelap ini. Ikut je saya, ikut. Kita nak keluar dari pulau ni. Bok Karim dua hari lagi baru sampai. Sekarang ni kita berada kat sini tau. Terowong pengangkutan barang binaan. Kat terowong ni lah yang dia mati tu. Cap, Mara. Aku tengok terowong ni gimana. Terus sampai ke pantai. Okey.
Jatini? Jatini bukan jati yang kita turun semalam, kan? Kalau dia orang ni dah mati, tentang ni bot ni masih ada. Gambar ni tahun bila? Habis awak ada jalan lain, Mimi? Mira, sebenarnya saya dengan Lin tak ada apa-apa tau. Kalau ada apa-apa pun bukan hal saya, kan? Penting untuk awak percaya. Macam inilah. Mungkin masa sekarang tak sesuai. Tapi saya kena cakap ke awak. Sebenarnya saya tak pernah berhenti berharap. Boleh tak? Boleh tak kita balik macam dulu? Memang masa ini tak sesuai. Jom. Mimi. Bila kita dah keluar dari pulau ni, awak tanya balik soalan tu. Awak tunggu sini dulu. Biar saya pergi tengok mak. Thank you.
kat bawah ada laluan. Saya rasa mungkin itu dia jalan keluar. Kita dah selamat. Yeah.
pergi.